warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bahwa saat ini kita sedang menghadapi permasalahan virus COVID-19. Nah, salah satu upaya pencegahan virus COVID-19 ini adalah dengan mencuci tangan menggunakan sabun. Akan tetapi, di sebagian besar tempat, mencuci tangan dengan sabun sekalipun masih disentuh oleh banyak orang. Nah, di sini kami dari jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Gedang Sari memperkenalkan sebuah alat produk cuci tangan otomatis. Alat cuci tangan otomatis. Alat cuci tangan otomatis ini telah terpasang sensor infrared untuk mengaktifkan fitur yang telah ada. Mari kita simak bersama. Pertama-tama, dekatkan tangan kita ke kran sabun, yaitu pada bagian depan sensornya, agar mengeluarkan sabun cair. Selama tangan kita berada di depan sensor pendeteksi, maka sabun cair akan terus mengalir. Kemudian, kita berganti ke keran air. Keran air ini pula tanpa perlu disentuh. Keran air ini pula tanpa perlu disentuh, karena telah terpasang sensor pendeteksi. Cukup hadapkan tangan kita ke depan sensor, maka air akan keluar. Pada alat ini disediakan pula tempat tisu untuk mengeringkan tangan kita yang basah. Dan terakhir, tisu dapat dibuang di tempat sampah yang terpasang di bagian samping. Tempat sampahnya juga terpasang alat sensornya loh, cukup mudah dan praktis. So, don't trust anywhere. Apabila Bapak, Ibu, dan teman-teman tertarik dengan alat cuci tangan otomatis ini, silakan datang di Center Bisnis Sketsa PGRI yang merupakan unit produksi jurusan Teknik Elektronika Industri SMK Negeri 1 Gedang Sari yang bekerja sama dengan PGRI, atau bisa menghubungi nomor WA di bawah ini. Sketsa PGRI, Solution for Education and Technology. Jangan lupa klik tombolnya ya sobat. Terima kasih.